Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Desaku 34. Di video kali ini melanjutkan video sebelumnya tentang suasana pedesaan masih di Desa Mekarjaya. Kelanjutan video sebelumnya tentang suasana kenyamanannya di suasana desa. Nah, ini kita akan menunjukkan suasana persawahan yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat, bagaimana kelanjutannya penampakan dari suasana desa. Mari sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like bila menyukai video ini, dan dislike bila tidak menyukai video ini, dilanjutkan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, ini dia penampakannya. Ini petakan-petakan sawah. Ya, ini saya lagi motoran atau naik motor bersama teman saya. Nah, ini sawahnya tadi turunan dan tanjakan. Sekarang sudah di atas. Nah, pas di sini dicor oleh pemerintah desa. Di sini dicor jalannya, tapi belum sampai jauh ke sana, baru berapa meter. Nah, ini kita belok. Itulah rumah-rumah orang yang di desa sini, di pinggir-pinggir persawahan. Melihatnya begitu nyaman, indah, dan asri, yang tidak bisa kita jumpai suasana pemandangan ini di perkotaan. Ini dia jalannya. Teman saya sudah duluan itu bawa motor, curam sekali bawahnya, jalannya licin. Nah, itu ada Pak Tani lagi memanggul bibit padi yang akan disebar di sawah yang saya shooting ini. Nah, ini dia, ini sudah ada, sudah ditanam yang di bawah, yang tingkat yang di bawah itu. Kalau ini sudah baru ditanam berapa hari ini ya, belum satu minggu. Nah, itu jadi mengundang-undang, begitu indah pemandangannya. Itu Pak Tani juga berjalannya pelan karena sini pas suasana pagi hari masih dingin, terus tadi malam hujan, sekarang ini aja masih ada gerimis-gerimisnya, cuaca juga mendung, berawan, tapi berawannya bukan berawan gelap, berawan putih. Nah, jadi Pak Taninya mau menyebar bibit di sawah yang di bawah itu yang belum ditanami, dia akan belok ke sebelah. Nah, sebelah sana itu dia akan naik, nanjak dulu, nanjak. Nah, itu nggak bisa dia naik karena terlalu tinggi. Nah, nanti dia bisa naik. Nah, dia turun ke bawah lewat lewat bawah bapak taninya. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki kepada kita semua dan juga kepada Pak Tani tadi. Lancar rezeki, diberi juga kesehatan. Itu salah satu petani juga lagi melempar bibit padi yang masih satu ikat, dilempar, disebar ke kolam sawah. Bukan kolam ikan, tapi kolam sawah. Nah, itu disebar, nanti ditanami oleh ibu tani atau pak tani, beberapa orang yang menanami padi itu. Ini tanahnya mengundak-undak bertingkat-tingkat. Sebelah sini pemandangannya, itu dia. Nah, ibu tani dengan pak tani lagi menancapkan bibit padi ke areal persawahan. Ini hampir selesai untuk sudut atau pojok ini. Nah, itu dianya. Kalau saya nunduk terlalu lama nggak kuat, pinggang biasa sakit, tapi karena Pak Tani dan Bu Tani itu terbiasa. Ini dia curamnya, apanya, tanah yang turunan itu. Kalau nggak turun, kalau nggak biasa bawa motor, itu bisa kepleset, bisa terjungkal. Tapi nah, ini sudah turun kami, itu motornya parkir di bawah. Nah, itu juga ada aliran irigasi, air irigasi. Nah, mengalir, mengalir deras. Nah, ini aliran air yang mengairi sawah-sawah yang di sini dari atas ke bawah. Itu masih Pak Tani dan Bu Tani. Ini jalannya, jalannya licin. Jalan kaki aja licin, apalagi jalan bawa motor. Itu Pak Tani yang sudah naik tadi, naik ke atas bukit mau menyebar bibitnya tadi. Sudah sampai di atas. Ini dia yang masih belum disebar. Mas, ini desa apa namanya, Mas?
Desa Mekarjaya, Kecamatan Bahuga ini. Inilah para petani, Pak petani. Siapanya Pak namanya Pak? Pak Budi. Lagi kegiatan ngapain ya Pak? Nanam padi ya. Oh iya, lagi lagi bajak. Ini lagi bajak tanahnya biar gembur, itu oleh dia sudah ahli, dia nggak turun ke tanah tapi dinaikannya, dinaikinya. Nah, kayak orang berjalan tanpa mengayuhkan kaki tapi naik traktor untuk bajak sawah. Dia belok lagi, turun lagi dari kendaraan bajak sawahnya. Nanti kalau sudah lurus dinaikannya, dinaikinya lagi. Sampai semua tanah itu rata dan gembur. Kalau sudah gembur, nanti untuk nanam padi itu enak, nancepan pakai tangannya cepat. Kalau keras susah. Dengan cara digemburkan pakai mesin traktor atau mesin bajak sawah. Ini dia penampakannya, indahnya pemandangan. Suasana nyaman yang tidak kita jumpai di perkotaan. Apalagi di sini suasananya mendung putih, jadi menambah kesejukan hawa dingin di desa ini. Nah, seperti Anda lihat, ini sudah jam 8 lewat kayaknya, tapi masih kelihatan pagi jam 6. Jadi belum matahari itu nggak muncul, tapi mataharinya tersembunyi di balik awan. Nah, ini Pak taninya masih semangat narik mesinnya. Saya pengen ini nyoba, jadi sambil menghidupkan mesin, jalan mesinnya saya ikut naik numpak di situ paling enak. Tapi nanti kalau saya turun ke situ becek semua, atau baju saya, celana saya becek, jadi nggak bisa meliput indahnya pemandangan desa untuk memberikan video kepada, menyuguhkan video ini kepada sobat semuanya, betapa indahnya desaku atau desa Mekarjaya. Desaku maksudnya desa yang kukunjungan ini, bukan desa saya sebenarnya.